Semuanya, welcome to my channel. Oke, di video kali ini aku mau bikin video what's in my bag. Jadi ini tuh tas yang biasa aku bawa kemana-mana, maksudnya kayak main gitu. Kalau misalkan tas kerja itu beda lagi. Jadi di dalam itu ada apa aja sih sebelum menggeledah tas aku. Jadi aku minta untuk like, komen, dan subscribe dulu, oke guys, videonya. Jadi langsung aja, ini tas aku. Tada! Ini tas aku tuh super, menurut aku sih nggak gede, nggak kecil-kecil banget, tapi muat gitu. Aduh. Aku belinya tuh di online shop. Nama online shopnya tuh di vel.stuff. Di situ banyak banget tas yang kayak gini dan lucu-lucu banget sih itu. Jadi pokoknya aku suka model-model tas yang kayak gini. Ini tuh bisa di jing-jing kayak gini, di teng-teng, dipegang kayak gini. Terus ini juga ada tali panjangnya, jadi buat di sling bag bisa kayak gini. Terus di depannya polos aja, ini kayak saku tapi tapi nggak ada resleting atau apa. Di belakangnya juga polos aja. Dan kita langsung aja bongkar dalamnya apa aja yang ada di dalam tas aku. Jadi ini tuh biasa resleting, ada resletingnya. Terus langsung aja kita buka. Yang pertama ini tuh ada HP, yang pasti aku selalu bawa HP, dan HP aku lagi dipakai buat take video, jadi aku suka bawa HP. Terus ya iyalah, semua orang juga pasti kayak gitu kan, bawa HP kemana-mana. Terus yang kedua ini aku bawa charger, karena aku gak punya power bank, jadi aku bawa chargeran kemana-mana kayak gitu. Terus yang kedua dompet. Ya, dompet aku biasa sih kayak gini. Ada kartu-kartunya sedikit. Bawa dompet. Terus yang ketiga ini aku bawa kaca. Bawa kaca karena emang gimana ya? Kaca tuh demen banget ngaca gak sih? Kayak aku atau aku aja gitu yang suka ngaca. Karena gak pede aja gitu kalau misalkan gak lihat kaca tuh. Ya aku sering ngaca, bener gerudung atau apa, karena semua cewek tuh suka banget ngaca. Terus aku, tapi gak tahu sih, pokoknya harus banget kaca dibawa. Terus lanjut aku juga bawa ini ya, parfum. Aku biasa bawa parfum dan harus banget sih bawa parfum kemana-mana. Gak tahu, aku suka banget bawa parfum. Dan ini udah mau habis. Pokoknya as always bawa parfum, karena kalau udah gak enak gitu badan, udah kayak ngerasa bau, aku sering semprot-semprot aja deh. Di sini aku juga bawa pouch makeup. Aku bawa pas make up. Mari kita bongkar ada apa aja sih di dalamnya. Kita lihat. Ini aku bawa lipstick. Ini lip cream sih dari Maybelline. Aku suka banget pakai lip cream ini kalau misalkan udah agak enak di pagi. Jadi pagi itu aku pakai misalkan lip krim Wardah. Terus karena kalau siang misalkan mau touch up atau apa, aku suka ganti pakai ini, pakai si Maybelline. Atau aku juga bawa lipstick ini, yang ini itu yang Implora yang nomor 01. Terus lanjut ini, aduh jatuh lagi ah.
Aduh, jatuh. Terus ini ada lipstik Perbasari. Ini aku juga biasa suka bawa tiga produk lip cream ini, lipstik ini aku sering bawa. Terus ada maskara juga, tapi jarang banget aku pakai, tapi selalu ada di pos makeup aku, gak tau kenapa. Padahal aku tuh jarang touch up maskara gitu loh. Terus ini juga ada pensil alis, tapi aku tuh jarang ngalis. Kalau misalkan udah sekali tuh gak di retouch lagi gitu, gak di touch up lagi. Tapi ini selalu ada sih di pos makeup aku. Oke, lanjut. Ini ada pelembab, ini ada, aduh, jatuh lagi deh. Lanjut, ini ada pelembab, ini dari Garnier yang sering aku pakai. Ini kecintaan banget, banget. Gak tau ya, kalau misalkan udah wudu atau gimana, aku juga suka pakai aplikasi ini. Terus, yang terakhir ini ada bedak. Dark clay cake gitu yang refill kan, karena kalau bedak refill itu kan kecil ya, jadi enak aja dibawa kemana-mana. Jadi aku jarang beli bedak yang gede sama kecilnya gitu, jarang banget. Jadi lebih enakan beli yang refillnya. Ini yang nomor 01. Terus tapi aku juga jarang touch up kecuali kalau udah wudhu. Lanjut dulu up. Ini di poch aku juga ada tisu. Ini aku suka bawa tisu kering kayak gini, jadi nggak kenapa aku bawanya kayak selembaran, pokoknya segini, karena tisu aku tuh gede banget, jadinya yang gede itu loh. Jadi aku nggak suka yang tisu yang kecil-kecil itu, aku nggak suka. Jadi mending aku ditilep-tilep. Jadi buat misalkan mau aku lipstik ataupun apa gitu kan, bisa nggak repot. Oh iya, biasanya aku juga suka bawa tisu basah, tapi berhubung tisu basahnya kayaknya habis deh, pokoknya aku belum pernah main keluar lagi. Jadi paling kerja keluar tuh, karena kan sekarang kondisinya juga lagi pada lockdown, terus pokoknya gitulah, jangan keluar rumah kayak gitu-gitu kan. Jadi aku juga jarang main guys, jadi buat kerja aja. Terus yang terakhir di pouch makeup aku ada permen. Ih, selalu aku bawa kemana-mana permen itu, karena dia enak aja gitu. Gak tau ya, gak enakin kalau gak makan permen teh. Oke, udah habis, udah beres. Jadi cuma segitu aja yang ada di pouch makeup aku. So, udah habis, udah beres. Ini udah semuanya aku keluarin. Oke, jadi segitu aja dulu video dari aku. Semoga bermanfaat.